Lu udah kaya, bisnis lu bagus, semuanya lagi cemerlang semuanya. Mau nggak nambah istri lagi lo? Saya nggak pernah lihat orang bahagia yang istrinya lebih dari satu. Masa sih? Raja-raja itu istrinya banyak bahagia lo. Mungkin bahagia karena punya segalanya kan? Bukan berarti dia bahagia secara family. Ya kan lo harus coba dulu baru lo bisa tahu bahagia. Kan saya tahu. Saya belum pernah ketemu orang bahagia kalau istrinya lebih dari satu. Ini kan ada yang lagi viral nih. Sudah jaya, kayak gitu punya. Terus cerain istri. Bilang rasa itu sudah berubah. Sebagai orang yang, apalagi orang punya duit ya. Orang punya duit kan godaannya lebih gede kan? Pasti. Lebih gede ya? Pasti. Menurut lo kayak gimana? Mungkin dia akan menyesal ya. 90% akan menyesal sih. Menyesal karena? Karena menceraikan istrinya. Kenapa? Jarang sekali, hampir tidak ada orang yang bisa lebih mencintai lu daripada istri pertama lu. Terus kenapa, kalau misalnya kayak gitu, kenapa harus cowok yang keselingkuh? Mungkin pelajaran hidup ya. Kalau lu kagak kaya, mau nggak lo akan jadi selingkuhan lo? Nggak mau. Berarti lu nggak ganteng. Ganteng doang nggak cukup. Kaya doang cukup. Berarti simpenan itu maunya cuma duit.